Sebentar, berapa? 0,95. Kurang sedikit. Mau kesini tak pasang sarungnya dok. Berodol malah alah terus nguber sama apa? Hujan toh. Terus pokoknya lewat tak masuk nih sik ngono. Enggak aktif. Enggak aktif. Ya enggak no full kandang, cuman dhek wis mulai iso nyopot lho dok. Nyopot apa sarung sarung iki sarung apa iki jenenge lah, Mbah. Baju ini lho, baju tahanan ini lho, wis iso nyopot gitu. Anu toh, antibiotik ya? Wis no, kemarin no? Kemarin. Iya, habisnya kemarin. Soalnya kan kemarin mau tak gawain ini hujan. Bebe lek anu dok apa nakal. Anaknya enggak nakal dok rodok lek nakalnya kau gede dok apa nih kucingnya masuk wong hah cilik dok ini kan putel lagi nah malah nyanyi dok. Udah bagus dok? Lumayan. Eh? Ini lumayan. Sudah bagus. Oh iya. Nah, tapi masih ditutup itu. Perlu tutup? Iya. Siap. Bawain obat apa dok ini nanti? Enggak se-urgen itu untuk operasi lagi, tapi nanti tak konsultasikan dulu ya. Oh, mau iya. Ada koreksi lagi atau ya udah gini dulu. Oh iya, siap-siap dok. Siap. Oke. Korset. Apa? Korset toh? Iya. Jadi nahan ini biar enggak semakin. Itu namanya korset apa? Korset apa? Tubular bandage namanya. Tubular. Ya tubular bandage. Oh iya 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 oke. Oke, buat penahan perut. Awal-awal sekarang wis pinter nyopot. Jadi bisa disesuaikan saja. Iya. Oh, kayak bandani kambi. Wow. Jadi buah pir. Wapo. Siapa nih pulang? Alhamdulillah, Jininya sudah pulang. Untungnya enggak gerimis, tadi berangkat lu anu gerimis. Perkembangannya alhamdulillah makin baik. Iya. Alhamdulillah. Begini ya. Tadi gini teman-teman, apa namanya? Kan aku tanya jadwal untuk operasi kedua, kan dokter Rismanya bilang nunggu sampai pulih beneran setelah operasi yang pertama. Nah, dan habis itu baru nanti dicek ulang, nanti di ronsen lah pokoknya prosedurnya situ. Kan banyak tadi, soalnya aku nggak fokus, soalnya tadi di situ apa rame kan kucing-kucing sakit teriak-teriak kan teman-teman. Akhirnya aku minta jadwal nih teman-teman, kalau ini kelihatannya perkembangannya pesat, 1 minggu lagi atau 10 hari lagi minta jadwal buat apa vaksin bisa nggak? Katanya dicek dulu tanggal 14 atau tanggal 15 ya teman-temannya, soalnya kan berbenturan dengan apa namanya? Pilpres.
spill. Apa? Rasio spill ini loh, apa kamu coblosan itu loh ya, itu makanya itu nanti kalau nggak dijadwal tanggal berapa? 14 atau 15. Nah setelah cek nanti kalau bisa divaksin divaksin, tapi divaksinnya paling cepat 1 minggu 10 hari lagi. Tuh perkembangannya bagus, alhamdulillah, doa nemak terkabulkan. Tadi ya ulang-ulang kemunduran itu ya, bentar dibenain. Ya, saya istirahat. Kedeplek. Kayak ini 20.000 ya. Kirain tadi dikasih gratis. Emang ada yang gratis, Mak? Enggak. Ini emang kita beli baru, soalnya kan kendor. Terus kedua di sini kaos kakinya emang enggak ada, biasanya kita pakai kaos kaki, teman-teman. Minta tolong. Biasanya pakai kaos kaki, lengan panjang, lengan panjangnya. Ayo, enggak duwe kaos. Iya, lengan panjang. Adanya hem-hem. Cari enggak ada, memang pabrik banyakan hem. Berarti itu jahitan ini mau urung dicopot ya? Sudah dicopot. Anu benangnya? Heeh, oh, udah. Benang pakai benangin dulu lor tuh, nah iya biar nggak sampai putus tuh. Dah istirahat. Ada kapan nih obat nih Raya? Ada obatnya tapi buat nanti malam, sama yang satunya buat besok. Apa? Buat vitamin kulit sama antibiotik untuk pemulihan. Cari kutu ya nggak tiba nih? Nggak, udah nggak. Mungkin teh iyaan bisa. Iya. Tuh. Waktunya gini Mak, taruh sini ya. Pakai recovery. Wah, ambune kaya nganu lah ya. Ya live cat. Baunya kayak live cat, teman-teman. Ini kayak lebih lembut ini ya. Paruh aja biar enggak dirubung semut. Alhamdulillah. Perkembangannya bagus. Karena gini yo manut. Ya gini ya, minum obat manut, nggak boleh main-main dulu ya manut. Arah gitu mana arah ki. Gini biar maaf dulu gininya. Wes nggak usah ngisruh. Gak usah ngisroh sini, biar maem dulu. Kalau masih awal-awal pakai kaosnya itu si Jini kayak kesulitan jalan, buntutmu gitu. Tapi nanti udah terbiasa ya teman-teman. Karena itu memang bagus banget buat menyanggah operasinya, bekas operasinya. Tuh, mami lahap toh. Ya, alhamdulillah.